Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Sambung sedikit berkenaan dengan lagu-lagu Al-Quran. Kita berada di jalan pertengahan. Tidak terlalu jaf dan juga tidak terlalu ghal ataupun gulu, tidak terlalu melampau-lampau. Tarannum yang ada pada hari ini seperti mana yang kita maklum, lagu-lagu yang saya sebutkan tadi itulah. Saya sebut beberapa saja. Sebab saya bukan bidangnya itu, melagu-lagukan Al-Quran. Itu semua adalah benda baru yang tidak pernah wujud pada zaman Nabi SAW. Mungkin niat orang pertama sekali buat benda tersebut baik untuk supaya tidaklah terlalu, kita panggil apa, tidak terlalu lepas dia punya lagu tu, sebarangan lagu saja. Pernah dengar tak orang baca surah An-Naba' Amma Yatasa'alun tu, dia guna irama lagu Popeye tu. Popeye apa dah? Pernah dengar? Macam mana lagu Popeye? Bukan, masa dia buka tin apa tu, tin spinach. Begitulah dia punya lantunan tu, ada. Itu mungkin itulah orang, saya malu nak sebut dan benda tu juga tak proper. Ada sebagian buat lawak lagu Popeye itu jadikan Amai Tasa'alun punya perima. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga tak sepatutnya baca Quran macam tu saja tanpa memperelokkan kita punya suara. Nabi SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidhi bagi tahu, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Hadis tersebut dalam sahih ada nanti di bahagian belakang. Bukan di kalangan umat aku yang tidak taghanni. Taghanni, ghina itu lagu-lagulah dengan Quran. Dan dalam hadis riwayat Abu Dawud pernah kita bacakan pada beberapa minggu sudah. Nabi SAW beritahu, zayyinu aswatakum bil Quran. Hendaklah kamu memperelokkan suara kamu bila baca Al-Quran. Jadi kalau macam itu, apa yang nak dilagu-lagukan? Taghanni kat situ para ulama bahas. Apa maksud taghanni? Taghanni ada beberapa syarat untuk kita taghanni. Satu, muslim-muslimat, taghanni maksudnya adalah kita memenuhi semua hak huruf. Memenuhi semua hak huruf. Kalau kha disebut kha, kalau ra disebut ra. Kan ada sebagian yang mungkin pelat. Pelat ni ada dua, ada pelat yang memang dia tak boleh sebut sebabkan lidah dia pendek. Ra dia jadi apa? Gha. Rabbil alamin, rabbil alamin. Ada yang dia tak biasa sebut. Okey. Dia tak biasa sebut. Lidah dia normal tapi dia tak biasa sebut. Yang ini kena dibaiki. Kemudian hukum tajwid itu kena dipenuhi. Matnya, panjang pendeknya, dengungnya. Kesemua itu mahu maksud taghanni. Dan juga lantunan seperti kita baca pada minggu lepas. Bukan minggu lepas, minggu lepas. Ada dua minggu lepas. Ingat lagi tak? Tarji' yang Nabi naik unta. Nabi baca inna fatahna laka fatham mubina. Kemudian Nabi punya suara tu bergetar-getar. Dan kalau kita tengok imam-imam Masjidil Haram, itulah taghanni yang mereka buat. Tak ada pula taranum-taranum apa. Memang gitulah secara nature-nya. Mereka memperelokkan dan juga mereka punya lagu tu lagu yang sesuai. Okey. Baik. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, saya akan menukilkan perkataan Ibnu Qayyim. Katanya amma in kana taghanni sina'atan wa tamrinan wa auzanan faqad karihahu as-salaf. Dia kata, adapun bentuk taghanni, melagu-lagukan, sina'atan, dibuat-buat. Tahu perkataan dibuat-buat? Pernah tengok, pernah jumpa kan orang yang melagu-lagukan, dibuat-buat. Wa tamrinan, dan benda tersebut dibuat secara terlatih. Wa auzanan, dan juga ada rima-rima tertentu. Faqad karihahu as-salaf. Ibn al-Qayyim al-Jawziyah beritahu, ulama salaf tak suka. Dia kata, wa'abuhu wa dhammuhu. Bahkan mereka itu mencela orang yang, dan juga abu ni maksudnya memberikan aib. Dan juga mencela kepada orang-orang yang melagu-lagu Quran secara terpaksa gitu, mubalaghah. Wa ma'lum anna salaf kanu yaqra'una al-Quran bitahzin wa tabrib wa yuhsinuna aswatahum.
Tetapi salaf, sahabat dan kelompok terbaik di kalangan umat ini, mereka itu baca Quran dengan cara yang biasa, bitahzin. Kadang-kadang mereka baca secara sedih kan, lagu dia punya irama tu tidak dibuat-buat, tapi mereka faham bacaan Quran, lalu mereka gunakan intonasi yang sedih. Tatrib sama juga, tatrib. Kadang-kadang mereka itu baca dengan intonasi yang bergembira. Tatrib maksudnya fariha, tafrih. Mereka baca, bukanlah nak kata baca Quran ceria. Boleh faham maksud dia? Maksudnya baca tu dengan semangat. Ada kadang bila lalu ayat sedih, macam ayat tu fatabassama Sulaiman tu kan, Sulaiman senyum bila tengok semut berbicara. Takkan tiba-tiba kita baca semut berbicara, Sulaiman senyum, kita baca sedih. Jadi tak kena. Dia kata hadha amrun markuz fi tawa. Dia kata benda ni semua, dia punya pusat ni, saya potong ayat ni, dia buat kesimpulan. Dia kata benda ini semua secara tabi'i. Secara tabi'i. Mungkin dilatih sikit tapi tidak keterlaluan. Dia berlangsung secara tabi'i. Macam yang kita dengar dekat Masjidil Haram itu semua lagu-lagu yang mungkin ada sedikit tetapi tidak mubalaghah, tidak melampau-lampau. Sampai lampau-lampau macam mana? Dia fokus dekat taranum. Kadang-kadang orang yang muslimatnya tu kan, muslimat ke depan itu, kadang-kadang bukan orang nak dengar konten dia baca Quran tu. Orang akan tengok dua, apa dia? Tengok rupa dia dan juga dengar suara dia. Kalau tanya tadi dia baca apa, dia kata aku tak tahu, tapi suara dia sedap lah. Muka dia cantik. Ada tak? Jadi, baru-baru ni pun jadi. Mungkin ada rupa sikit kawan tu baca, dia mengkalihkan benda tersebut. Yang sepatutnya bila kita baca Al-Quran, dapat hidayah, tadabbur dan sebagainya, tetapi diberat-beratkan seperti itu. Siap buat pertandingan lagi kan? Siapa yang paling merdu? Dan benda tu pada satu sudutnya, mungkin tidaklah salah, tapi bila mengkalihkan objektif utama untuk satu orang itu boleh baca Quran, kenapa kita kena takani bil Quran ni? Apa objektifnya nak takani bil Quran? Apa gagak ni? Satu je, supaya kita dengar dan meresap dekat jantung hati kita tu kan. Khusyuk, kita dengar khusyuk. Yalah kalau suara tak sedap, kita pun secara fitrahnya memang tak begitulah kan, tak begitu khusyuk. Tapi kalau orang baca Qurannya dengan baik, tajwidnya bagus, dia meresap dalam jiwa. Itu tujuan asalnya taghanni bil Quran. Satu lagi mungkin adalah untuk ta'zim, untuk membesarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tidak dibaca secara sembrono. Nah, itulah dua mungkin objektif kenapa kita taghanni bil Quran. Sekali lagi, satunya supaya bila kita dengar, dia meresap dekat jantung hati kita. Dan yang kedua adalah untuk membesarkan kalam Allah. Kita muliakan kalam Allah. Baik, berikutnya. Jadi alhamdulillah, kita telah pun habis ke al-faslul al-thalith, al-faslul thalith. Kita akan masuk ke al-faslul rabi'. Al-faslu ar-rabi', fasal yang keempat. Fasal yang keempat ini, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, adalah berkaitan hadith-hadith fil hathi ala ta'ahudi al-Qur'ani wa muraja'atihi. Nampak tak tajuk tu? Al-hith. Apa maksud al-hith? Al-hath. Galakkan. Ala ta'ahud. Ta'ahud daripada perkataan ahdun. Apa maksud ahdun? Janji. Janji ahdun juga boleh kadang-kadang diertikan sebagai akdun. Akdun ni maksudnya mengikat perjanjian ataupun mengikat sesuatu, kita sebut apa? Temu janji lah. Ta'ahud ini maksudnya saling. Ataupun dalam bahasa mudahnya adalah melazimi dan berikan komitmen. Ta'ahud Al-Quran maksudnya orang itu kena tetapkan satu masa komitmen dia untuk melazimi Al-Quran. Macam itu kita sebutkan.
wa muraja'atihi, dan juga kena letakkan satu masa untuk kita boleh muraja'ah. Sebab kalau tak muraja'ah, benda yang dihafal akan lupa. Baik, al-hadith as-sabi' wal-ishrun, ta'ahudil Qur'an wa istidhkaruhu. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا تفصيا من الإبل في عقولها. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. رواه البخاري ومسلم. Daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya ta'ahadul Quran. Apa diterjemah kat situ ta'ahadu al-Quran? Apa dia? Biasa kan? Itulah maksudnya ta'ahad, maksudnya berikan satu tempoh masa yang khusus. Letakkan satu temu janji, berikan satu komitmen masa. Ta'ahad maksudnya kita spesifikkan masa kita itu, itu maksudnya. Ta'ahadul Quran. Berikan masa khusus kita untuk Al-Quran. Fawalladhi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya. Lahuwa ashaddu tafassiyan minal ibili fi unquliha. Dia kata, Quran ni, begitu cepatnya dia hilang lepas dia hafal, umpama apa? Asyaddu tafassiyan, bahkan lebih cepat hilang, cabut lari daripada ibil, daripada unta, fi'ukuliha, daripada dia punya ikatan itu. Daripada Nafi', daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhumah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, innama mathalu sahibil Quran. Baik ni, sahib. Kita jumpa sahib, kita jumpa apa tadi? Hamil. Kita jumpa apa lagi? Hafiz. Hafiz, sahib, hamil. Ini Nabi gunakan perkataan sahib, orang yang selalu melazimi Quran. Kama thali sahibil ibil. Nabi umpamakan orang yang hafal Quran ini umpama orang yang memiliki unta. Al-mu'akkala. Al-mu'akkalah ini apa maksudnya? Mu'akkalah muslim-muslimat daripada perkataan iqal. Ain, qaf, alif, lam, iqal. Tahu iqal? Pernah tengok tak orang pakai serban? Yang dia letak hitam kat kepala dia tu. Itu disebut sebagai iqal. Iqal. Dan dikatakan ikol itulah yang mereka guna untuk tambat lutut unta. Lutut unta macam mana? Macam itu kan? Kan dia lonjong sikit. Jadi dia pergi tambat, dia lock dekat. Jadi dia tak boleh bangkit. Dia tak boleh bangun. Dia macam lock gitu lah. Dia tak boleh bangkit. Dia bosan-bosan dia taruh dekat unta. Ikol. Jadi benda itulah ikol. Jadi al-ibil al-mu'akkal lah, maksudnya unta yang terikat. In'ahada alaiha amsakaha. Dia kata kalau diletakkan satu masa khas untuk hafal Quran, dia muraja'ah selalu. Dia kata amsakah, benda tersebut akan dipegang. Dalam erti kata lain, dia akan ingat. Ini siapa yang lepasan ma'at tahfiz ke, darul Quran ke, benda ini maklum. Sekolah tahfiz ke, benda ini maklum. Bahkan kalau dia cemerlang hari ini, dia mungkin menang kejohanan itu, kejohanan ini. Kalau dia tak murajaah, dia tak mengulang benda tersebut, dia akan lupa. Itu sebab ada sebahagian orang yang mungkin nak jadi imam tarawih. Mungkin niat dia ikhlas. Dia kata dengan ini dia paksa diri dia untuk murajaah. Ada, memang ada orang seperti itu. Wa in atlaqaha. Dan dia kata kalau dia lepaskan tali itu, zahabat. Atlaqaha ni maksud dia lepaskan, dia tak ikat, dia tak tambat. Zahabat, benda tersebut akan hilang. Ibnu Hajar al-Asqalani sebut, kenapa Nabi gunakan unta?
Nabi gunakan unta, Ibnu Hajar kata, sebab unta merupakan di antara haiwan yang jinak yang dipelihara yang cepat sangat cabut lari kalau tak diikat. Jadi begitulah Al-Quran. Bahkan Nabi kata Al-Quran lebih lagi cepat hilang daripada unta yang cabut lari. Pengajarannya muslim-muslimat, kita kena ada taruh kita punya aktiviti dalam seharian, letak dalam aktiviti kita seharian satu apa satu masa. Ada orang buat jadual harian. Saya rasa ada orang buat jadual harian. Hari ini nak kena pergi pasar. Hari ini nak jumpa tetamu mungkin. Hari ini nak jumpa supervisor. Jadi satu masa kehidupan itu, sehari itu kena ada satu masa untuk dikata ini masa yang tak boleh diganggu aku dengan Al-Quran. Macam mana kita nak buat tu? Senangnya join kelas Al-Quran lah. Join kelas Al-Quran. Kat Baitul Salam ni ada Alhamdulillah kelas Al-Quran. Ada lagi? Masih lagi kan? Ha, datang kelas Al-Quran tu. Itu sah-sah. Ustaz tu akan suruh baca. Dia kata baca. Bahkan bukan baca, saya tadabbur pun dapat sekali. Datang kelas tafsir. Kalau nak hafal Quran, senangnya datang ke kelas hafal Quran. Sebab hafal Quran ni, ini pengalaman peribadi lah. Mungkin pengalaman orang lain-lain kan. Dia kalau kita nak tasmik dengan satu orang ni, orang yang kita kena tasmik tu pun, dia memang minat untuk mentasmik orang. Sebab kalau dia tak minat untuk dengar bacaan orang, dan dia juga tak minat untuk, bila dia dengar itu, dia pun boleh murojaah sekali, benda tu takkan jadi muslim-muslimat. Kadang kita pergi tasmik kan, oh ini dia hafal Quran. Tak semua orang hafal Quran suka tau benda tu. Aku pernah jumpa, saya kata, ustaz boleh tak nak ni tasmik kita? Kita boleh lah. Jadi kita tasmik dengan dia, dia buat apa? Dia tidur. Eh mungkin dia penat. Kalau sekali tu tak apa ni, banyak kali ni, macam tak jadi ni kan. Tapi ada orang yang minat. Dia memang galakkan dia kata main tasmik, main tasmik. Benda ini yang muslim-muslimat kena usaha cari guru yang seperti ini. Ya, yeah. Tak sia-sia muslim-muslimat. Percayalah, kehidupan kita akan berubah ke arah yang lebih baik kalau kita letakkan satu masa untuk Al-Quran. Memang penat orang pergi shopping, orang pergi main. Ya, kita ni yang lelaki ni kan minat ni, sukan futsal malam-malam, main bola ke malam-malam. Benda tu tak salah, saya juga peminat benda-benda tu semua. Saya juga bersukan. Tapi letakkan satu masa mungkin seminggu ataupun seminggu sekali ataupun seminggu dua kali, kita cari guru kata nak tasmik. Jadi mudah-mudahan kita dapat pahala yang tadi tu. Kita umur berapa ni agak-agak? Ada yang mungkin 27, ada yang 23 kan. Katalah kalau Allah tak ada, kalau Allah Taala, kita tak tahu usia kita bila, tapi kita agaklah usia umat Nabi ini 60 plus something. Ataupun 70, 70, 80 plus something. Takkan tak ada usia kita boleh satu apa satu masa tu kita hafal Quran. Benda lain kita boleh komitmen, Quran insya-Allah boleh juga. Baik, yang kedua pengajarannya, Al-Quran yang dihafal memerlukan muraja'ah. Kalau tidak, akan hilang. Apa hukum orang yang hafal Quran dia lupa? Berdosa tak? Dia kata kalau berdosa, baik aku tak payah hafal kan? Tak payah hafal Quran, tak ada dosa. Baik, benda itu kita akan jawab ada pada hadis berikut-berikutnya. Baik. Al-hadithu thamin wal-ishrun. Hadith yang ke-28. Ta'ahudul Qur'ani bil-layli wal-nahar wa illa nusya. Nabi SAW berikan kita panduan berapa dos banyak kita kena ambil sehari. Dos makan kita berapa banyak sehari masing-masing? 5. Masya Allah 5. Itu lengkap tu. Lima tu apa je tu lima tu? Sarapan. Tea break apa? Moreh. Moreh. Kita panggil apa yang? Minum pagi. Sarapan minum pagi. Tengah hari. Minum petang. Makan malam. Minum malam. 6. Siapa?
Lepas tu jadi suffer kan. Suffer, minum malam jadi suffer, jadi sengsara. Ya. Yeah. Dos kita makan, kita ambil basic lah, 3 kali sehari. Kalau tak, kita akan jadi lesu ataupun lemah. Dos kita apa lagi? Macam-macam dos lah kita ambil kan. Dos hafal Quran kita berapa banyak ni? Baca Quran kita punya dos ni berapa banyak? Baik, tengok. Nabi bagi tahu An Musa ibn Uqbah An Nafi' an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa idza qama sahibul Qur'ani yaqra'uhu bil laili wan nahar dzakarahu wa in lam yakum bihi nasiyahu rawahu Muslim. Daripada Musa ibn Uqbah, daripada Nafi', daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza qama sahibul Quran, jika sekiranya sahib, orang yang hafal Quran ini, qama bangkit, bangkit untuk apa? Bangkit untuk qiyamul lail boleh jadi, tapi para ulama sebut qama kat sini maksudnya adalah solla, dia bangkit pada waktu malam. Tapi boleh juga dia bangkit untuk murajaah. Tanpa solat pun tidak ada masalah. Yaqra'uhu bil-laili wan-nahar. Dia bangkit baca pada solatnya Al-Quran. Malam sekali, siang sekali. Berapa dos? 2. Agak-agak masa makan kita berapa lama sekali masing-masing? Kita iftar berapa lama kita iftar? 2 minit. Oi. 20. 10. 10 minit. Jadi kalau kita boleh buat 10, tak salah juga kalau kita tetapkan 10 minit je baca Quran sehari. Untuk yang murojaah tu kena lebih lagi lah kan. Dia baca pagi sekali, malam sekali, pagi sekali, dan dia baca pula ketika solat. Zakarahu. Nabi kata apa? Dia akan ingat. Wa in lam yakum bihi nasiyahu. Kalaulah dia tak buat seperti itu, dia akan lupa. Baik, sekarang ni apa hukum terlupa baca Quran? Bukan terlupa baca Quran. Hukum terlupa hafalan yang dah hafal kemudian dia tak ingat. Mungkin masing-masing pernah hafal Al-Baqarah. Pernah hafal Juzuk Amma. Masing-masing hafal daripada mana? Depan ke belakang ke belakang ke depan? Belakang ke depan. Ya, yeah, belakang ke depan tu lebih melekat dan juga lebih baik pada saya lah. Sebab ayat belakang satunya pendek-pendek. Jadi bila pendek-pendek dan kita lazim dengar, dia macam seolah persiapan kepada kita punya mental, akal kita untuk ambil surah-surah yang lebih panjang. Yang kedua, bila surah-surah ni pendek, dia akan menyebabkan kita apa? Kita seolah-olah bila kita complete satu surah, kita oh ada dah dapat satu surah, 2 surah, 3 surah, kita rasa macam wah, ni kita punya achievement. Tapi kalau starting Al-Baqarah, bila achievementnya tu? Al-Baqarah berapa? Berapa juzuk? 2.5 juzuk. Berapa berapa lama tu nak complete? Jadi kalau kat belakang An-Nas, oh hari ni dah hafal 1, esok oh dah hafal 2, An-Nawa oh dah hafal beberapa surah. Jadi dia ada, kita rasa macam achievement tu kan. Kita, oh ini dah berjaya, ini dah berjaya. Wallahualam, ada orang mula daripada atas ke bawah. Ada orang daripada bawah ataupun daripada belakang ke depan. Sebahagian depan ke belakang. Ala kulli hal, hafal lah yang mana muslim-muslimat rasa boleh buat dan juga boleh committed. Cara yang terbaik apa dia? Hafal Quran. 2 je syarat kita sebutkan pada sesi permulaan. 1, kena ada komitmen. Yang kedua, kena ada konsistensi. Kena ada istiqamah. 2 tu saja. Pergilah mana pumpang-pumpang, mana-mana teknik pun, 2 tu lah yang diperlukan untuk hafal Quran. Komitmen dan juga konsisten. Kemudian cara yang terbaik apa dia?
cara yang terbaik adalah cara yang menyebabkan kita boleh suka baca Quran ataupun boleh hafal Quran. Dia tak ada. Mungkin saya lain dengan muslim-muslimat lain. Ala kulli hal, hafala al-Quran. Syekh ini bagi tahu, dia kata innal ahadits al-warida fil wa'id asy-syadid liman hafiza al-Quran thumma nasiyahu. Dia kata terdapat hadis-hadis yang warid berkenaan dengan al-wa'id asy-syadid, ancaman yang besar bersangatan, liman hafiza al-Quran thumma nasiyahu. Dia pernah hafal Quran kemudian dia lupa. Innahu sawfa yalqa Allah ajzam. Dia akan datang jumpa Allah Ta'ala dalam keadaan ajzam. Juzam ini maksudnya sopak. Ajzam, sebahagian menyebutkan dia punya anggota tu terpotong cacat. Wa ghairu dhalika fahadhihi la tasih. Alhamdulillah, benda ini tidak sahih. Dalam riwayat Abu Dawud dan juga riwayat Tirmizi, kedua-dua hadis tersebut tidak sahih. Tetapi ini para ulama sebutkan, ini bukan maksudnya totally tak ada ancaman langsung. Tak ada. Bila kita tengok balik, di antara perkataan yang mungkin boleh kita faham, kita ambil manfaat adalah perkataan Syekh Saleh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin Ibn Uthaymin. Dia kata, lupa ini terbahagi kepada dua. Satu, diberikan ancaman oleh Allah Ta'ala, dan banyak hadis-hadis yang kita lalu tadi berupa ancaman-ancaman itu sebelum-sebelum ini juga terpakai untuk satu jenis lupa. Manakala satu jenis lupa, dia okey. Baik, lupa apa yang pertama yang okey? Lupa yang pertama adalah lupa secara tabiatnya. Dia usaha, tapi dia tu memang kaki pelupa. Kunci letak kat mana, tanya isteri dia kan. Kunci letak kat mana, baju letak kat mana. Dia tak ada isteri pun dia lupa juga. Secara tabiatnya memang dia usaha, dia dah usaha. Tapi dia kurang melekat, mungkin sebab usia dan sebagainya, faktor makanan, faktor persekitaran yang tak begitu kondusif untuk dia hafal ataupun dia buat murajaah, dia terlupa. Dia usaha tapi dia terlupa. Maka benda ini dimaafkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lupa tak? Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah solat 2 rakaat pada solat yang 4 rakaat. Sampai sahabat tanya, apakah zuhur dikurangkan menjadi 2? Banyak tu 2 tu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sambung dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Nabi juga pernah teringat satu bacaan. Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, katanya apa? Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar bacaan satu orang lelaki. Kemudian Nabi kata apa dekat lelaki tersebut? Rahimahullahu laqad adzkarani ayatan kuntu unsituha. Dia kata semoga Allah Ta'ala merahmati lelaki tersebut kerana dia menyebabkan aku ingat akan ayat sekian-sekian. Maksudnya Nabi juga lupa. Ingat sekali lagi, kita semua kena struggle untuk cuma lupa Nabi itu untuk menunjukkan bahawa Nabi itu still manusia biasa. Dia antara dua. Kita tak boleh mengangkat Nabi itu, memuliakan Nabi sampai mengangkat Nabi itu menjadi darjat Tuhan. Itu merupakan pesanan terakhir Nabi masa Nabi sakit 7 hari itu kan, dalam rekod itu kita baca sejarah itu. Di antara pesanan Nabi adalah jangan dijadikan kubur baginda sebagai tempat sembahan, jangan diangkat menjadi Tuhan. Tapi dalam masa yang sama, kita tidak boleh tadi hormat berlebihan sampai mengangkat Nabi itu ke darjat Tuhan, tapi dalam masa yang sama tidak juga boleh kita layan seperti manusia kebanyakan. Lupa Nabi itu sikitlah berbanding dengan lupa kita yang banyak ni. Riwayat sebut untuk menunjukkan bahawa Nabi itu terdedah seperti mana manusia lain terdedah. Pergi perang pakai baju 2 lapis, baju besi 2 lepas masa perang Uhud. Nabi cedera dan sebagainya untuk menunjukkan manusianya Nabi. Jadi ini okey, tak ada masalah. Ada satu lagi jenis lupa adalah disebabkan dia itu ihmal, cuai. Maka ini termasuk dalam larangan. Baik, suka untuk saya bacakan hadis ini. Hadis ini lemah. Tetapi ancaman tetap diberikan kepada orang yang tidak baca Quran, mengabaikan Quran sampai dia terlupa apa yang dia telah hafal. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ma mimriin
yaqra'ul Qur'an thumma yansahu illa laki Allahu azza wa jalla yaumal qiyamati ajzam. Tidaklah satu orang Allah Subhanahu wa taala berikan dia hafalan Qur'an, dia boleh baca Qur'an, kemudian dia lupa. Maka bila datang jumpa Allah Ta'ala, dia akan datang dalam keadaan ajzam, cacat. An Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu lagi hadis. Hadis tadi itu riwayat Abu Daud, dhaif, untuk menunjukkan bahawa manusia boleh terlupa. Tapi kalau terlupa kategori dia mengihmal, dia menyia-nyiakan dia punya hafalan, tak buat murajaah, dia berdosa. Daripada Anas bin Malik katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat 'alayya ujuru ummati hatta al-qadhata yukhrijuha ar-rajulu min al-masjid." Aku dibentangkan amalan umat aku sehinggakan sekecil-kecil pahala seorang lelaki membuang al-qadha. Al-qadha ni apa maksud dia? Kotoran daripada masjid. Dia tengok mungkin ada sampah kat masjid, dia pergi buang masuk dalam tong sampah. Nabi kata itu pun dikira sebagai pahala. Wa uridat ala alayya dhunuba ummati falam ara dhanban a'zam min surati min al-Qur'an aw ayatin utiha rajulun thumma nasiyaha. Dia kata aku dibentangkan dosa umat aku, dan Nabi kata aku tak nampak ada satu dosa yang paling besar melainkan dosa satu orang lelaki yang dia itu diberikan Allah Ta'ala Al-Quran, maksudnya dia telah pun hafal Quran, kemudian dia lupa. Hadis ini muslimat juga dhaif. Riwayat Tirmizi juga dhaif. Jadi ala kulli hal, kita seimbang dalam perkara ini. Bagi yang telah pun Allah Ta'ala rezekikan untuk hafal Quran, dia masuk ke Darul Quran ke ataupun sekolah-sekolah tahfiz ke, dia pernah hafal, maka jangan disia-siakan. Sia-siakan Al-Quran itu merupakan satu benda yang tak sepatutnya dan juga dia berdosa. Tapi kalau lupa, dia dah usaha tapi dia tak ingat juga, maka mudah-mudahan itu merupakan satu, Allah Ta'ala berikan dia keampunan. Jadi Allahu a'lam, sampai sini saja untuk sesi kali ini. Dan insyaAllah kita akan sambung pada sesi akan datang. Akan datang tu tak tahu bila lah. Bergantung kepada, semua tak balik raya kan? Semua akan beraya kat sini. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita taufik untuk beramal dan juga berikan kita keselamatan dan juga kebahagiaan, keberkatan kepada semua musim-musim lebih kritikal ini. Kalau nak dibandingkan tahun ini dan juga tahun lepas, tahun ini sebenarnya lebih kritikal. Tahun ini lebih kritikal dan juga ekonomi dan sebagainya. Ala kulli hal, jangan putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Usaha untuk melakukan kebaikan. إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.